lama lagi, Lesti Kejora akan mengakhiri masa lajangnya. Meski masih muda, ia mantap menerima lamaran dari Rizky Billar. Dalam postingan terbaru Instagramnya, Lesti terlihat begitu bahagia saat berkunjung ke Puncak. Ia tampak mengenakan jaket jeans dipadu hijab biru. Gadis 21 tahun ini tersenyum sumringah dalam foto tersebut. "Memandangmu," tulis Lesti Kejora. Netizen langsung menggoda calon pengantin tersebut dengan berbagai komentar. "Cantiknya calon nyonya Rizky Billar," tulis netizen. "Aura pengantin pangling," sahut yang lain. "Calonnya Muhammad Rizky Billar, Masya Allah gelis banget," puji netizen. Lesti sendiri disebut bakal menggelar resepsi bulan Agustus mendatang. Sayangnya, pasien COVID-19 yang kembali meningkat membuat sederet rangkaian pernikahan mereka harus ditunda. Sang manajer Rizky Billar, Dery Saputra, menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa pernikahannya dengan Lesti terancam mundur. "Kalau bilang akan mundur atau tidak, iya kita belum tahu. Lagi dimetengin, lagi hari ini sama-sama besok. Lagi diobrolin gimana," ujar manajer Rizky Billar. Kabar pernikahan tersebut membawa kebahagiaan bagi penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Untuk membagikan kebahagiaan tersebut, nantinya pernikahan Lesti dan Rizky Billar akan ditayangkan secara live di salah satu televisi Indonesia. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan semoga pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti.